Halo guys, kali ini gua mau bagi-bagi tip ya buat kalian yang nyubi-nyubi yang baru kenal vape ya, dan kalian belum bisa coiling ya. Gua mau ngasih tip coiling hemat nih, yang pastinya kita sedia kawat kantal ya, kayak gini. Nanti kita sediakan ballpoint. Nah, nanti kita lilitannya gini guys, kita pakai isi pulpen. Oke, langsung aja biar cepet, langsung diambil kawatnya. Dari sini kita ambil nih guys. Kita begini, kita puterin guys, tergantung selera guys. Biasanya kalau gua sih pakai 6 lilitan guys, 1 2 3 4 5. Oke guys, kita rapetin 1 2 3 4 5. Oke guys, kita jadi 5 lilitan nih guys. Biasanya sih gue pakai 6, tapi tergantung selera ya. Mau make 5, mau make 6, terserah, sesuai selera ente ya. Nah, dari sini kita rapetin lagi. Oke, kita potong. Alat pemotongnya nggak usah pakai tang guys, hemat. Kita pakai gunting kuku aja yang gede nih, 3000-an nih. Oke, kita potong guys. Oke, dan coiling kita rapetin pakai penjepit uban. Ini murah juga, 3000-an juga kan. Guys, 3000-an guys, kita rapetin pakai penjepit uban ya. Agak sedikit sabar dikit, kita rapetinnya agar hasilnya sesuai yang kita arepin. Oke guys, satu coiling jadi. Mungkin kurang jelas gambarnya ya guys, nih biar jelas. Jadi ya, satu ini gua bikin 5 lilitan, biasanya sih 6. Oke, kita bikin satu lagi guys, persis sama kayak tadi. Nah kan, kita kasih lebihin segini, kita puter 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 guys, pastikan sama malilitan yang tadi ya. Terus kita rapetin lagi pakai penjepit uban ya guys. Oke guys, kita rapetin lagi pakai penjepit ubannya. Dan untuk pemotongan kita nggak perlu pakai tang potong ya, cukup pakai gunting kuku aja. Oke ya kan, hasil terbaik kita rapetin guys, kita rapetin lagi. Nah udah guys, 2 koil jadi ya. Oke, 2 koil jadi, siap dipasang. Oke, cara masangnya nggak usah, nanti di tutorial next ya. Oke, gitu aja. Salam dari gua, Rev YouTubers. Jangan lupa subscribe. Oke.